Oke kembali lagi di eksperimen Battle Simulator terakhir kita sudah membuat si unit ini bisa mengikuti kita dan cukup smooth sudah kita buat smooth juga. Nah tapi kemarin kita juga sempat lupa bukan sempat lupa tapi emang lupa untuk ngetes si speed ini apabila speednya 1000 apakah dia benar-benar jadi lebih cepat? Oke udah kelihatan, oke udah kelihatan. Oke, okay, udah kelihatan. <laughs> Wix <Weak> skeleton, <coughs> oke. Okay. Karena aku bingung, kemarin kita mau ngapain lagi. Kita langsung aja lah, ngebuat faction ya, faction system. Lagian juga udah ada kan, itu di unit infonya, factionnya apa? hmm, udah ada kita udah buat factionnya nah tapi kalau di game yang kayak gini ally sama faction musuh maksudku faction teman dengan faction musuh atau faction A dengan B itu biasanya dibedakan dengan warna kita akan coba mengganti-ganti warna itu berdasarkan si faction ini nih. Nah, kita perlu sekarang nyari tahu gimana nih caranya ngerubah warna biru ini menjadi merah. Kalau kita lihat di meshnya, ini dia ada dua material. Yang pertama adalah body, yang kedua adalah clothes. Artinya kita butuh mengganti warna bajunya kan, berarti kita akan merubah-rubah di clothes ini. Kita lihat aja dulu kayak gimana. Oke, okay, nggak tahu. <laughs> Oke, okay, kita copy. Hmm, unit di sini aku mau kita buat nomor tiga. Ini material. Nah, si materialnya ini Cloud sini. Aku mau copy. Aku mau copy ke material. Terus aku namain mi enemy corpse, mi enemy corpse. Kemudian kita coba di sini, kita ganti ke enemy corpse ini. Kita coba-coba aja nih lihat nih, geser okay, sini. Oke, kita lihat ada apa aja di sini. Ada dissolve, ambient occlusion, roughness, texture strength. Kalau ini nol, kalau nol hitam ya. Oke, bisa jadi alternatif juga nih. Hitam dan putih itu tadi putih bisa loh. <laughs> Oke, terus ini ada rim color tint. Tint. Tint itu untuk kayak ngewarnain sih biasanya, tapi ini di sini nggak berfungsi apa-apa. Jadi ya kita nggak bisa ya Rim glow power kalau kita tim ke merah gitu oh bisa juga nih glow powernya kalau kita kasih satu tidak kerasa 10 10 nih kerasa dia rim emisif 0 1 1 2 MSF glow eksponen 7,4 kalau aku 1 100 kalau 0 jadi kita coba-coba aja mendapatkan hasil yang terbaik oke kita buat satu aja biar gak terkesan terlalu emisif oke enemy enemy corpse kalau badinya ini kita mau rubah-rubah enggak Terus aku coba drag satu lagi ya. Oke kelihatan bedanya ya. Paling enggak kita bisa tahu ini itu beda faction ya. Atau sebenarnya bisa juga sih jadi opsi juga kalau semisal kalian mau ke foto Photoshop terus merubah teksturnya ini. Nah ini warna birunya kalian rubah jadi merah gitu juga suatu opsi dan tidak sebegitu sulit sepertinya. Ini juga bisa dirubah-rubah sini sih. Kita coba yuk. Coba aja lah. <tuh> nah, kita masukin di folder yang sama, material aja, ndak apa-apa. enemy corpse tekstur enemy corps. Hmm, Di sini kita bisa ngubah brightnessnya nya Kayaknya aku terlalu masif gandinya, terus sekarang error kayaknya. Kayaknya error deh ini. Oh enggak. Hmm. Chroma key itu apa ya? Aku nggak nggak tahu nih. Nggak paham. You. Kayaknya harus pelan-pelan ya, jangan terlalu keras gesernya ya, biar mencegah crash RGB curve. lama juga saturation 5 gitu terlalu sulit sih aku ngurusin beginian aku nggak terlalu paham ini ngurusin ini ini lebih gampang pakai Photoshop sih kalau aku daripada ngurusin kotak-kotak ini aku nggak enggak paham ini buat apa itu, buat apa. Tapi ya, kita asal-asalan aja lah pokoknya biar, biar berubah lah gitu. Proyektor nya aku kasih ke 10 gitu. Saturation nya kalau satu aja. Saturation kalau nol, apakah hitam putih? Oke, okay, hitam putih ya, koma satu. koma lima gitu koma delapan oke kalau misal saturationnya kita kita buat koma lima itu kan agak keputih abu-abuan artinya kalau putih ke abu-abuan kalau kita tin merah atau dikalikan merah kan logiknya jadi akan lebih merah lagi warnanya Oke, jadi untuk korps kita yang enemy korps ini teksturnya kita coba rubah aja coba nih kita ganti ke yang enemy korps oke jadi pink ya malahan ya <laughs> oh ini kalau tekstur strengthnya kita agak Tekstur strengthnya kita lowerin, kita turunin, jadi merah tapi sangat tidak natural ya warnanya ya. kayaknya malah bagus ini ya bagus sebelum kita rubah-rubah bener ini kah emang tadi ini ya bukan kan bukan ini kan terus tadi apa save dulu aja kita cek mes namanya apa Corpse sword clothes. Nih. Kayaknya mendingan ini deh daripada yang tadi itu. Yang tadi kita pakai TNM Corps ini maksudnya. Jelek banget yang tadi. Ini mendingan lah. Oke okay, kita biarin kayak gini aja kita anggap yang ini tuh untuk enemy corpse yang ini corpse yang faction A ini faction B gitulah. Oke okay, kemudian kalau kulitnya kita ganti sekalian nggak? Kayaknya nggak usah lah ya. Kalau kita lihat dari atas kelihatan banget apa nggak terlalu? cukup kelihatan ya kelihatan kan ya udah kulitnya kita ganti sekalian lah biar semakin kelihatan lagi sebenarnya agak sulit sih bedainnya kalau dari atas jadi ya kita ganti aja enggak apa-apalah kulitnya kopi enemy enemy corpse body enemy corpse body terlalu panjang ini kita tin ke agak merah lagi sekalian lah sana glow powernya koma dua biarin gitulah skeleton merah biarin merah semua gitu memang tidak realistis cuma kan jelas gitu ya terus yang ini alay alay corpse Like corpse, kita warnain biru sekarang tulangnya tuh. Malah jadi cyan, hijau, biru jadi ungu. Nggak bisa kah biru cernih gitu? Oke. nya yang rendah. Glow power-nya tinggi. <laughs> Oke okay, biarin gak gitu aja Nah sekarang kan tahu kan dari atas pun nih oh, Ini yang biru itu yang Yang faction A Yang merah itu faction B Jelas lah sekarang lah Kita buatin sekalian bajunya mungkin Biar bajunya full biru sekalian Enemy corpse aku ganti ally corpse itu kan merah kita copy aja nih birunya birunya kita copy kita cek kita coba bedain oke cukup berbeda tapi powernya mungkin aku naikin lagi oke 20 terang benerang sekarang tapi sekarang sudah jelas pada yang milik teman mana yang milik musuh. Oke. Okay. Sekian dulu di video kali ini. Kita sudah membuat persiapan untuk material-materialnya ini agar nantinya si korps ini untuk faction ally kita akan assign ini. Untuk faction enemy kita akan assign ke merah. Kita akan lakukan itu di video selanjutnya. Terima kasih. Pas nih.